103,3. Dalam rangka operasi Patuh Semeru 2020 dari 23 Juli hingga 5 Agustus 2020, Satlantas Polres Sampang telah menindak pelanggaran sebanyak 3.364. AKP Ayip Rizal, Kasat Lantas Polres Sampang mengatakan, dalam hasil operasi Patuh Semeru 2020 selama 2 minggu, telah berhasil dilakukan tilang sebanyak 973 dan dengan teguran sebanyak 2.391. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yaitu tidak memakai helm SNI, melawan arus, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan safety belt, knalpot brong, menggunakan HP, dan lain-lainnya. Menurut Kasat Lantas, penggunaan knalpot brong sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Sehingga Satlantas juga melakukan penindakan serta pemusnahan terhadap knalpot brong sebanyak 62 knalpot. Pihaknya berharap semua pengendara tertib dalam berlalu lintas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like and subscribe.